sama rumahnya sih. Rumahnya lebih bagus kan? Bagus kan? Buka, ya bukan lebih bagus lah, maksud beda lah. Apartemen sama rumah tuh fungsinya beda. Maksudnya coba kita cek. Kalau ya mau beli apartemen kowe 18. Enggak. Coba kita cek Jakarta tapi Jakarta. Dan coba cek. Yang di Pluit Kumis ya. Sama rumah kan mana? Oyo yo 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 lo ke Jakarta kapan? Tapi aneh jauh loh Seth. Apa? Panyapak jauh ya? Agak jauh iya. Itu ke Jakarta kapan kan? Buat ngeliat ini kan BSD. Nah ini di sini saya dia square part, oh berarti di sini nih. Berarti lu jauh sendiri ya sih, hitam sih ya ini. Kenapa? Jauh sendiri ya Duti. Siapa? Gua. Yaudah, gratis. Lu gua bayar. Oh iya. Gua bayar. Lumayan sih, coba kita cek ya. Misalnya gua mau pergi dari sini ke Kempton. Oh, 4 kilo sen, 7,7 kilo. Panyapak itu. Panyapak 7,7 kilo dari Kempton. Bangsat. Jauh gak? Menagio sih ini. Oh ini berarti ini tempatnya si Ler nih tadi minggu dulu. Kira-kira Bernadi lebih doang. Benernya pengen basket tadi sih cuma gak dapet itu. Eh maksudnya kayak lumayan gitu. Coba rumahnya bukan ya. Soalnya gini kan, lu belum akan maksudnya pertama main lagi sih nggak kepancing agak ya lagi sewanya lo kan sewa apa cok apa sebenarnya kan temennya kan kan kemarin sewa tahun nggak kemarin. Sayang banget flicker nih gua. Enggak kepake. Yang buat Gio. Oh, lu enggak perlu. Lu bukan lu enggak tahu ya. Oh, yang itu. Yang itu. Ya, ya, ya. Kita ganti ini. Kita bahas rumah Henson. Henson punya rumah. Tapi emang mahal sih. Daerah Kerpong itu emang mahal sih. Cuma masalahnya apalagi lu live stream teriak-teriak lu yakin kan di apartemen. Kata Leo Koce apartemen malah kagak kedengaran kalau bagus apartemennya. Tetap harus pakai perendam tuh. Dia hanya fokusnya perendam tuh. Kalau Budi itu enggak teriak-teriak orangnya sen. Enggak. Dia kalau kata Leo Koce apartemen bagus mah kagak pasti kagak kedengaran. Lah lu kira lu teriaknya kayak lu kira lu teriak kecil suaranya anjing. Iya. Tapi lu kayak ngetrak ya. Lu teriak satu rumah gua juga denger aja. Bahkan tetangga gua tiga rumah sebelah juga denger. Bercanda deh. Ya kemarin kebakaran lu? Enggak. Iya, Hansen masih dengan Hansen. Dari awal. Kenapa? Yang kebakaran sebelah rumah gua persis sih. Enggak sebelah rumah gua persis sih. Maksudnya dari rumah gua bisa lihat. Makan Jakarta jarang lihat kebakaran ya. Ngomongin apa sih sen rumah? Iya Lina. Lina nih tinggal di Jakarta kan? Rumahnya ada kamar kosong nggak? Buat Hengseng? Nggak gitu anjing. Kalau nggak ada kamar kosong boleh tidur bareng Lina aja kan? Nanti sewa. Hengseng bayar 500 juta sebulan. Kalau 500 juta sih kamar rumah gue aja deh. Hansen jarang teriak, wah.
sakit lagi di tempat gua sih. Iya. Ya regardless teriak nggak teriak sih. Jaga-jaga yang penting kagak. Ya gua takutnya apartemen ya itu. Sebenarnya takutnya mengganggu tetangga, apalagi kalau apartemen bagus berarti kan tetangganya punya duit juga kan. Jadi enggak bisa disumpal pakai duit. Betul juga. Yang ada nanti Hansen dilaporin polisi lagi. Ini anak nih, tuyul. Tuyul tiap hari di rumah. Duitnya banyak. Enggak tahu ngapain. Sat. Enggak tahu dia Hansen. Cowok BO. Babi. Hahaha, menurut lo aja gimana, Lepi? Kenapa tidak? Hansen kan? Oh iya, dicuri. Hansen kan anak baik-baik. Gue jahat, Fit. Gue aja gak ditop-topin sampai udah gak main game ini masih gak ditop-topin. Bagus. Sedih saya tuh. Game apa ini, teman-teman? Kejam. Kejam lo ini Hansen lo. Temennya di geng dia malah diam aja di situ. Tertel pak. Kejam ya guys ya. Kalau Hansen cing bareng gua tuh bukan teriak doang, mendesah dia. Wah pak, mati dong. Mati dong. Blunder sepertinya saudara-saudara. Bukan ya berarti maksudnya sebenarnya kayaknya. Kayaknya lu boleh di kompleknya Jenny deh kan. PSD itu murah kan lo. Enggak di interkom. Coba gue chat Jenny ya. Eh gue telepon. Ini udah tidur belum nih? Bodo amat nih telepon. Kalau chat hari ini chat besok balik tuh juga udah naik. Coba chat kan. Diangkat ya. Halo. Ya diangkat. Halo. Halo sayang, apa kabar? Lu di mana? GH lu, GH lu bukan di rumah lu ya? Fuck, canggihnya. Tanya kan gue serius tuh malah. Nggak sih Hansen lagi cari rumah di apa? Di apa? Ya di Serpong situ lah intinya lah. Terus ya lagi cari-cari. Terus gue ingat, oh iya rumah lu kan seingat gue lokasinya lumayan. Lumayan kan? Sewa lah. Lu kan juga sama streaming Facebook lu kan tahu lah lu kira streaming Facebook stajir itu anjir kasar banget itu bisa anjing celitan di situ iya tapi enggak lah tetap kerenan anak RRQ ini mati mulu RRQ Shani kan tunggu gua mute Discord dulu jadi Hansen enggak tahu gua dapat angka berapa gua mau tuan anjing. Oh,
sejak jadi anak RRQ sombong kali hidupmu. Enggak, gue panggil lo. Dan gue sambil masak Indomie ya, San. Yo. Nanti gue kabarin. Gue mau poles-poles ini dulu. Bye bye. Yo. Bye. Yo, lo bye. Dadah, Lina.